Ya Pak Karni, saya menyoroti dua hal saja yaitu pertama cawe-cawe dan kedua soal koalisi. Kalau cawe-cawe mungkin Pak Karni sudah ngalami mungkin Mas uh, Bang Nurdin juga, uh, Mas Andreas. Saya baru punya cucu Pak Karni. Jadi saya mau tanya ke Mas Taubas. Ini saya cawe-cawe saya seperti cawe-cawenya Pak Jokowi atau enggak? Gitu loh. Misalnya saya punya prinsip kalau namanya bayi itu di Dibedong di bedong. Itu dari leluhur saya di Bedong Kata anak saya enggak dokter dokternya bilang gitu Terus saya bilang ya udah terserah ikut dokter aja Nah ini termasuk cawe-cawenya Pak Jokowi atau enggak Pak Jokowi apa begitu cawe-cawenya Saya kira cawe-cawe itu wajar Karena gimana ya uh, Misalnya tujuh bulanan itu harus ada uh, Pengajian atau apa supaya anakmu mendengar Tapi enggak kata dokter itu sudah di lapis ada nggak mungkin bayi itu mendengar ya udah akhirnya dia nurut saya akhirnya nggak ya, ini termasuk cawe-cawenya Pak Jokowi nggak kalau ini demi bangsa dan negara ini demi masa depan cucu saya ini bukan egoisme saya ini Pak Pak Jokowi gini nggak cawe-cawenya kira-kira gitu loh terakhir kemarin baru kemarin dia ke rumah bawa bayinya bawa cucu saya yang pertama terus mau pulang saya tahu kondisinya nggak memungkinkan untuk pulang saya bilang jangan pulang sekarang kamu nginep di sini nggak bapak jangan ikut-ikutan rumah tangga saya Yeah. aku yang nyebokin waktu kecilnya. Tapi akhirnya saya ngalah. Oke, okay, pulang. Nah, Pak Jokowi kira-kira begitu nggak jauh cawenya Iya. Yeah. Kalau begitu oh, oke. Okay. Ya gimana ya, saya gitu? Jawab, mas, ya. Uh, yeah. Ya karena gini. Saya nggak tahu. Tapi saya kira cawe-cawe ini muncul dari mesti mungkin muncul dari bukan orang Jawa gitu. Karena mm, ketika uh, soal cawe-cawe ini -cawe menjadi apa? Menjadi viral. Uh, dan cawe-cawe itu berkaitan dengan Pak Jokowi, saya buka kamus besar bahasa Indonesia gitu. Dan kemudian saya perhatikan, oh ternyata cawe-cawe ini dari bahasa Jawa, ya. benar mas ya? Iya. Yeah. Ikut campur, involve, involve, jadi involve, yeah. melibatkan diri di dalam satu persoalan untuk memecahkan masalah, gitu. Yeah. Memperbaikan untuk memecahkan masalah. Jadi memang cawe-cawe ini sebenarnya positif. Arti yang positif. Sehingga kalau orang tua seperti tadi, itu punya tanggung jawab moral. Untuk melakukan cawe-cawe untuk kebaikan Tapi nah, saya kan ada yang ngalah Yang soal di Bedong itu saya ngalah Oke okay, ikut dokter Saya percaya kalau 40 hari itu si saya udah siap Tak gundulin enggak Kata dokter enggak usah Oke okay. Tapi kalau soal pengajian saya Artinya Pak Jokowi gitu juga enggak? Ada yang dia ngalah atau enggak ya, gitu? Saya, saya kira da dalam hal ini Kan Pak Jokowi sendiri yang sudah menjawab kan Bahwa saya melakukan cawe-cawe Ya karena dia punya tanggung jawab moral Untuk menyelesaikan persoalan gitu Artinya ini untuk kepentingan bangsa gitu. Ya, Jadi kan pasti... juga punya kewajiban moral terhadap ya, cucu Pak ya, Karni juga. Persis. Jadi nggak apa-apa dong jauh -jauh. Jadi apa sebenarnya. Terus apa persoalannya gitu? Apa masalahnya? Gitu. <laughs> apa masalahnya? Gitu. Gitu. <laughs> gitu. Justru itu gitu. <laughs> 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 <tuk> Gimana, mau bahas cawe-cawe ya sekarang. <laughs> Izin Pak Karni. Kalau kami melihatnya begini, cawe-cawe ini bahaya ya. Dalam konteks apa? Pertama kita bicara uh, Presiden ini kan seharusnya memahami mana tugas pokok dan mana tugas tambahan gitu. Kalau cawe-cawe itu seakan-akan memastikan pemilu demokratis, jujur dan adil itu uh, bukan tugas utama presiden. Tapi justru itu uh, kalau cawe-cawe berarti ini tugas orang lain. Beliau ikut-ikutan kan begitu itu satu. Padahal kan seharusnya itu adalah menjadi bagian dari tugasnya seorang presiden memastikan proses transisi kepemimpinan ini berjalan dengan lancar. Nah, ini pernah dilakukan misalnya Pak SBY dulu dalam konteks apa? Memastikan pemilu 2014 berjalan lancar tanpa kecurangan dengan demokratis. Terpilih Pak Jokowi, waktu itu kan di bulan Juli saya masih ingat. Kemudian sejak Agustus itu timnya Pak Jokowi, Pak Jokowi dan tim transisi udah bolak-balik ke istana, udah bisa komunikasi. Kalau nggak salah dengan lima kementerian, koordinasi sampai sebelum pada saat Oktober. Nah ini kalau misalnya ini adalah bagian dari proses transisi, itulah yang uh, benar gitu. Karena ini bagian dari tugas tanggung jawab. Tapi pada saat misalnya cawe-cawe tadi dalam konteks, aduh, saya maunya capres, cawapresnya sini sama sini. Koalisinya yang ada hanya dua misalnya, lah itu tidak bisa gitu karena itu bukan presiden seharusnya itu adalah hak dari parpol. Mas Mahendra, Coba gimana, kan? zaman saya dulu itu disunat itu SMP Eh, orang Jawa, tapi kalau orang Madura lebih SD udah saya SD udah disunat. Sekarang bayi itu sebulan udah disunat, saya nggak setuju. Saya cawe-cawe, jangan dong. Nanti kan nggak ada kebanggaan ke, ke teman-temannya gimana disunat kan bangga bapak pakai itu. Tapi akhirnya saya ngalah pak, karena dokter mengatakan lebih sehat. Bahkan saya yang mengantar ke dokter. Nah, Pak Jokowi gitu nggak kira-kira cawi cawenya Tergantung. Ini cucunya yang di endorse satu aja atau semua cucu? Nah itu dia. Oke, saya ngomong yang kedua. Sekarang soal koalisi. Ngomong-ngomong. Silahkan. Ya oke, okay. saya tambahin tambahkan sedikit bang. Jadi begini, harapannya memang seperti yang tadi Mas Tejo bilang bahwa cawe-cawenya itu untuk bangsa. Tapi kalau ke kemudian cawe-cawenya terkait dengan pemilu, ketika kita nanti masuk pemilu, itu semua kita jadi partisan nih. Kan? Kita akan dalam posisi yang masing-masing. Setiap partai politik dia mandiri, bisa menentukan akan memilih siapa, bisa menentukan arahnya kemana. Nah inilah bagian dari menjaga agar semua partai politik itu punya kemandirian dan itu harus dihormati. Nah, oleh karena itulah maka mudah-mudahan sekali lagi saya berpikir positif mudah-mudahan cewek-ceweknya bukan terkait dengan pemilu, bukan terkait dengan bagaimana mengatur partai-partai politik, ya. Nah, kalau itu nah, bukan cewek-cewek namanya. Itu namanya intervensi, Mas. Makanya, makanya kan begitu. Makanya kekhawatirannya kan ke sana. Tapi sekali lagi kalau saya tetap berharap mudah-mudahan seperti apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi bahwa cewek-ceweknya bukan dalam rangka pemilu. Nah, kalau dalam rangka pemilu ya itu yang kita sayangkan mudah-mudahan tidak dalam rangka pemilu itu saja <laughs> oke okay. ya ya ini kan apa uh, itu yang tadi saya bilang jangan sampai uh, ya pola-pola lama gitu menempatkan diri seolah-olah sebagai apa orang yang dizolimi sebagai cara untuk berkampanye gitu sehingga ya playing victim itu sebenarnya nggak laku lagi uh, bang Karni gitu ini penggunaan termnya kita tidak punya pandangan yang sama gitu soal cawe-cawe ini gitu. Ya jadi ya. ada pemahaman yang salah tentang cawe-cawe ini. Jadi kalau, jadi, ya, kalau kita to... mendengar tadi Pandrias ya, uh, Mas Topik bahwa cawe-cawe ini Maksud itu bukan seperti yang dimaksud Pandrias, eh Pak Mas Topik itu bukan intervensi kami itu Pak Rias. ya. Nah tadi malam itu kan jelas sekali pernyataan Bapak Presiden. Cawe-cawe saya ini adalah untuk menjaga transisi kepemimpinan ini, transisi kepemimpinan nasional ini berjalan dengan baik. Tidak dari akriakan itu. Kalau ada riak-riak masih mau diam. Nah, kalau tadi ada penjegalan dan pembegalan itu dia nggak riak, itu tinggal lapor Pak. Ini riak-riak nih. Tolong di tengah ini. Kira-kira begitu menurut saya, ya kan? Oke, okay, thank you. Saya lanjut yang kedua kalau gitu Pak Kardi. Yang terakhir soal koalisi. Hari-hari ini publik Indonesia gempar karena menangnya Putri Aryani di American Got Talent, Pak Karni. Uh, terus saya termasuk orang yang menangis menyaksikan dia menyanyi. Tapi ternyata saya di, diingatkan sama teman, uh, Mas Tejo tuh nangis betul-betul karena lagunya itu. Apa karena Putri Ariani ini disabilitas netra, atau karena dia orang Indonesia? Kalau dia orang Somalia, nangis nggak? Saya juga punya kesimpulan. Ternyata di dunia ini nggak pernah ada a betul-betul karena a. Begitu juga demokrasi. Nggak bisa demokrasi di Amerika begini-begini. Nah ini demokrasi di Indonesia, di zaman Pak Jokowi. Yang saya ingin ngomong Pak Karni, oke okay, koalisi nanti akan ada tiga menurut uh, keinginan Pak Nurdin atau bisa empat kalau misalkan Pak uh, Erlangga sama Pak Zul jadi satu dari Pan berarti nanti ada empat. Tetapi kan semua ini jomblo ses sesuai dengan judul jomblo itu harusnya nyari pasangan. Nah pasangan itu apakah ideal? Saya memberi contoh ke leluhur banyak orang jomblo dulu di leluhur nggak saling mencintai, Pak. Tapi karena ibunya sayang dia, calon calon istrinya itu, dia bilang, saya akan tetap mencintai calon istri saya walaupun saya nggak cinta sekarang, selama ibu masih mencintainya. Dan sekarang langgeng. Oke, okay, saya mau si cowok itu, uh, asal orang tua saya suka dia, saya akan belajar untuk mencintai dia. Kasus di Indonesia, koalisi jumlu jumblo ini, pasti nanti telepon Pak Jokowi dulu kan. Pak Jokowi suka enggak? bapak Erlangga, ini bayangan saya, kalau saya dengan Pak Zul. Pak Zul juga akan telepon Pak Jokowi kan? Oke, nanti siapa tahu Pak, selama Pak, Pak Jokowi mencintai Pak Erlangga Ibrahim, saya Zul akan berusaha mencintainya. Gitu loh. Jadi kalau empat atau enggak itu kan tergantung Pak Jokowi juga. Gitu loh maksud saya. Terima kasih, terima kasih. Baik, sahabat sekalian. Itulah sebuah video yang coba saya reaksi, yang saya ambil dari Video ILC, Indonesian Liars Club, yang diasuh oleh Bang Karni Ilyas. Di sini dihadirkan beberapa politisi, yakni dari pdi Perjuangan, Nasdem, Demokrat, dan juga Golkar. Dan budayawan Sujewo Tejo. Dalam video tadi kita mendengarkan bagaimana mereka membahas terkait dengan cawe-cawe. Beberapa minggu terakhir santer yang terdengar di media sosial maupun media elektronik bagaimana Jokowi menyatakan sikapnya akan tetap cawe-cawe dalam hal positif. Hal tersebut seringkali dipelintir oleh para uh, lawan politiknya dan juga para pendukung dari ajalan presiden uh, koalisi perubahan. Mereka menyerang dengan kalimat yang kurang baik bahwa seorang presiden harusnya bersikap netral Bukannya melakukan cawe-cawe, tetapi setelah kita dengarkan bersama bagaimana penjelasan uh, yang sangat luar biasa dengan mengambil contoh praktis dari kehidupan uh, kita sehari-hari, dari yakni budayawan Sujo Tejo menyampaikan bahwa cawe-cawe itu ibarat ikut campur untuk hal baik seperti dirinya sendiri yang ikut campur terhadap anak dan cucunya, dan itu dicontohkan tadi. Sehingga dari telahan yang disampaikan oleh Jio Tejo, kita juga berpikir dan sependapat bahwa cawe-cawe yang dilakukan oleh Presiden Jokowi itu juga untuk tujuan baik. Sehingga kalau memang untuk tujuan yang positif, yang baik untuk keselamatan bangsa dan negara, kenapa tidak boleh? Dan itu cukup cukup bagus, namun dari pihak Demokrat menyampaikan bahwa ya kalau memang cawe-cawe itu baik untuk cucu, ya kalau hanya untuk cucunya saja, ya apa, Kurang baik, harusnya endorse-nya juga untuk semua cucu, dan itu dimaksudkan untuk semua calon presiden. Harusnya di-endorse, bukan hanya satu dua orang saja.